Polisi tengah mengusut kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar terhadap istrinya, Lesti Kejora. Rizky Billar akan diperiksa pekan depan. Minggu depan, ujar Kasih Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma, Sabtu 1 Oktober 2022. Belum diketahui detail hari apa Rizky Billar diperiksa. Nurma memastikan polisi sudah memanggil Rizky Billar untuk dimintai keterangan. Ya betul, sudah diajukan pemanggilan, kata Nurma. Nurma tidak menjelaskan mengenai kondisi terkini Lesti Kejora. Saat ini, Lesti tengah dirawat di Rumah Sakit Bunda, Menteng, dan dijaga oleh keluarganya. Dalam laporannya itu, Lesti mengaku mendapatkan KDRT dari Rizky Billar usai mengetahui perselingkuhan suaminya. Lesti lalu meminta dipulangkan ke orang tuanya. Hal ini lantas membuat Rizky Billar emosi hingga melakukan KDRT. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi terkait laporan Lesti Kejora tersebut. Saksi yang dimaksud adalah dua orang terdekat Lesti Kejora, yakni Novita Sari selaku ART dan Firda selaku karyawan Leslar Entertainment. Keduanya mengaku menyaksikan KDRT yang dilakukan Rizky Billar terhadap Lesti Kejora.